Selamat Tahun Baru. Kami yang sangat sukacita hari ini boleh berkongsi firman Tuhan dan anugerah Tuhan. Tema 2013 ialah menyuburkan kebun Tuhan. Tahun ini kami harap masuk dalam program pemuritan. Program ini bukan sahaja satu program untuk kami, tetapi pun satu program untuk satu cara gaya pemuritan di dalam Yesus Kristus. Yang pertama, saya harap kami semua bersama-sama, setiap orang boleh yang menyaksikan Tuhan Yesus, yang boleh berkongsi Injil Tuhan di dalam tempoh masa yang pendek dengan confidence. Yang kedua, saya pun harap semua member-member ahli-ahli diocese boleh kembali kepada Alkitab, yang gunakan Alkitab, firman Alkitab, jadi makanan kerohanian kepada sendiri. Sebab banyak kali kami cari makanan kerohanian ialah dari orang lain, yang dibagi oleh orang lain. Kita hari ini mesti mau sendiri masuk dalam firman Tuhan dan cari makanan sendiri. Yang ketiga, kami akan menyembah Tuhan. Boleh menyembah Tuhan di mana-mana, di sekolah, di kilang, di pejabat, di rumah, di gereja, atau di community. Jadi, menyembah Tuhan bukan tetap di satu lokasi saja. Mesti adalah satu sikap yang kami mesti ada. Yang keempat, kami semua akan belajar yang pandai di dalam doa. Banyak kali kami doa sahaja ialah permohonan dan permintaan. Sekarang kami mesti mau belajar doa kami sampai satu hari kami boleh dengar firman Tuhan, dengar suara Tuhan, yang tahu kehendak Tuhan untuk kehidupan kami, untuk negara kami, dan untuk semua perkara-perkara di dunia. Yang kelima, kami akan layan Tuhan dengan sikap hampa, seorang hampa yang layan Tuhan dengan tiada agenda lain. Kita layan Tuhan tidak peduli adalah posisi kah, benefit kah, atau nama kah, tetapi kami terus melayan Tuhan. Ini ada satu harapan yang saya harap semua orang yang bersama-sama mesti ada. Dan kami puji Tuhan. Dan hari ini bersama-sama kami berjalan di dalam kehendak Tuhan. Amin.